Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Adik-adik, halo. Semoga selalu sehat dan senantiasa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan tidak berkerumun. Ya, sekarang Kak Andi mau ajak berlatih one line drawing lagi buat adik-adik semuanya. Dan sekarang Kak Andi akan bikin one line drawing, yaitu alat-alat yang biasa ada di dapur. Nah, kita selalu melihat alat-alat yang suka ada di dapur atau di dekat meja makan dan tempat masak, ya. Nah, dimulai dari Kak Andi bikin yang paling gampang. Ya, pasti kalian tahu kan, sendok. Temennya sendok. Garpu. Apalagi centong. Saya seperti itu. Apalagi mangkok. Mangkok. Apalagi garpu, sendok untuk tempat memasak. Wajan. Panci. Apalagi? Ya, kita juga suka melihat saringan, tentunya botol minyak, apalagi banyak sekali piring juga jangan lupa, mug, kompor. Kompor gas tentunya ya, dan juga suka ada di dapur adalah teko. Nah, prinsipnya yang penting adalah dicoba, dilihat, dan coba satu garis tanpa putus, tanpa angkat pena. Oke, selamat mencoba, kreatif!